Halo sahabat semuanya, balik lagi di tutorial cara mengatasi Google AdSense yang error di langkah yang kedua yang gagal untuk kita mendaftar di Google AdSense. Oke sahabat semuanya, simak tutorialnya. Dan ini penampakan Google AdSense yang error akibat tidak memiliki detail pembayaran. Dan ini Google AdSense yang double akun AdSense-nya. Oke sahabat semuanya, kita lanjutkan tutorialnya dan cara mengatasi Google AdSense yang error yang di langkah kedua ini yang membuat kita pusing dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jangan panik dan jangan tergesa-gesa, dan kita harus mencari tahu lewat email masuk, karena setiap permasalahan Google AdSense pasti ada email masuk. Yang ketiga, cek kembali akun AdSense Anda, dimulai dari profil pembayaran, alamat, nama harus sesuai KTP, SIM atau paspor, dan kode pos sesuai yang sahabat tinggal. Oke, yang harus dilakukan selanjutnya, cara mengatasinya, kita akan menghubungi tim YouTube di Twitter. Dan ini penampakan Twitter tim YouTube. Kita akan men-tweet yang pertama ke tim YouTube dengan bertanya seperti yang ada di screenshot di layar. Sahabat bisa mengkopinya ataupun men-screenshot layar ini untuk mengatasinya. Dan ini balasan dari tim YouTube untuk permasalahan yang kita hadapi. Dan ini selanjutnya balasan dari saya sudah menyelesaikan detail pembayaran saya di Google AdSense, tetapi kenapa masih error. Dan langsung membalas, karena Anda baru saja mengisi detail pembayaran, jadi tim YouTube meminta kita untuk menunggu 2 hari. Dan setelah saya menunggu 2 hari, saya membalas tim YouTube masih error di langkah kedua. Dan tim YouTube langsung meminta maaf mengalami masalah seperti saya dan harus memasukkan info yang diperlukan untuk akun AdSense ini. Setelah saya menunggu sampai 2 hari dan membuat pusing dan belum ada balasan lagi dari tim YouTube, dan akhirnya saya men-tweet kembali tim YouTube, saya telah melakukan perubahan pada profil pembayaran AdSense saya. Mengapa saya masih mendapat kesalahan di langkah kedua saya? Jadi begitu sahabat, terus men-tweet tim YouTube, dan tim YouTube langsung ingin membagikan tangkapan layar atau screenshot pada langkah kedua yang error tadi. Dan kita langsung mengirimkan screenshot yang error di langkah kedua ini. Dan langsung pembaruan kita langsung diarahkan ke direct message atau pesan masuk di Twitter. Jadi sahabat, kita diarahkan langsung ke pesan masuk atau DM. Yang perlu diperhatikan saat kita men-tweet ke tim YouTube, jangan sekali-kali membagikan info penting atau data AdSense kita. Jangan keluar postingan tweet atau tweet ulang di halaman tweet tim YouTube.
Yang selanjutnya, tetap ikuti arahan atau balasan tim YouTube. Dan yang paling terakhir adalah harus bersabar. Dan ini adalah penampakan DM yang dikirimkan oleh tim YouTube ke saya. Penampakannya, dan kita langsung diberikan arahan untuk memasukkan pub ID dan ID AdSense kita. Jadi tim YouTube meminta untuk mengirimkan pub ID channel kita atau AdSense yang ada di pengaturan AdSense kita, dan kita langsung diarahkan ke tim YouTube untuk mengarahkan langsung kembali ke email yang pastinya untuk ditangani khusus oleh pakar AdSense. Jadi sahabat akan diminta ke membuka email masuk yang ada di handphone kalian, dan kita mau disuruh memasukkan URL channel dan video klip yang tentang atau screenshot tangkapan layar error kita. Dan setelah lama, setelah itu dan akhirnya selesai juga untuk mendaftar di Google AdSense yang di langkah kedua ini sudah selesai sahabat. Jadi langsung di email langsung ada pemberitahuan untuk mengecek kembali di bagian monetisasi apakah langkah kedua kita masih error ataupun tidak. Setelah saya mengecek kembali di bagian monetisasi di YouTube Studio saya, dan akhirnya sudah mulai proses kembali untuk AdSense yang di langkah kedua asal mulanya error seperti ini, dan akhirnya di langkah kedua di bagian monetisasi di YouTube studionya langsung kita langkah keduanya belum dimulai, dan kita harus menautkan Google AdSense yang sudah aktif atau mau daftar yang baru untuk memulainya sahabat semuanya. Setelah itu kita langsung diproses di langkah keduanya. Dalam masa proses kita jangan mengutak-ngatik Google AdSense kita kalau sedang diproses. Dan akhirnya langkah kedua saya di Google AdSense-nya sudah selesai, dan kita langsung lanjut ke langkah ketiganya. Dan secara otomatis dalam proses untuk ditinjau oleh tim YouTube-nya. Dan setelah sekian lama saya menunggu, dan akhirnya saya disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Oke sahabat semuanya, begitu cara mengatasi Google AdSense kita yang di langkah kedua yang error. Semoga bermanfaat tutorial ini, dan maafkan bila ada kesalahan dari saya dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.